di channel YouTube Makita ID. Yeay! Kali ini kita mau ngapain nih kakak Niken? Nah hari ini kita mau unboxing and review produk lagi nih Mel. Wow. Tapi hari ini kita mau review mainan anak. Kali ini mainan apa ya kak Niken? Nah hari ini kita dikirimin nih ada 3 box sama nih mereknya itu dari Little Giggles, Ride On Music, and Ride On Music Horror. Okay. Jadi ini tuh sebenarnya mainan untuk ngebantu anak buat explore. Jadi buat moms yang punya anak di usia 3 tahun ke atas cocok banget nih untuk beli mainan ini. Karena bisa kita lihat bahwa nanti anak itu bisa duduk di atas mainan ini. Jadi kayak semacam mobil-mobilan tapi bisa dinaikin gitu. Oh jadi langsung penasaran nih, pengen kayak tahu gimana sih mainannya. Nah kali ini kita mau sulap lagi gimana? Yeah, mau unboxing tapi kita sulap. Sulap, okay, ya. Sulap ya. Satu, dua, tiga. Wow. Gimana nih? Sulap langsung ada 3 mainan ya. Bagus-bagus juga ya, kan? Jadi ternyata dari 3 box itu ketika dibuka emang ada 3 mainan yang berbeda bentuknya. Yang tadi kan ada yang music horn dan music aja kan? Ya. Yang music horn yang mana aja nih? Yang music horn tuh kayaknya yang ini, jadi kayak namanya horn. Jadi itu punya kayak bisa dipencet gitu. Jadi ini music horn. Nah kalau yang ini tuh yang music. Jadi kayak bisa, karena dia elektrik. Jadi ada pencetannya gitu lah. Ada music dan ada lightnya juga. Jadi emang kayaknya emang bagus ya buat stimulasi anak di usia 3 tahun. Ini ada musik dan juga ada si cahaya-cahaya ini. Ada kesamaannya nggak sih kak Niken dari 3 jenis mainan ini? Nah kesamaan itu dia tuh sama-sama punya kayak semacam apa ya storage bagasi gitu, ya, kayak bagasi. Jadi emang kadang-kadang kalau misalnya anak-anak lagi jalan mungkin dia nyimpen makanan atau misalnya di jalan dia nemuin apa ya batu atau apa dia nemuin sesuatu yang menarik dia bisa bawa ditaruh ke dalam sisi dalam sini. Wow. Bagus banget juga ya ternyata. Tuh. Yang warnanya juga cerah-cerah lagi moms nih, ada warna kuning, merah. Jadi kayak mau mesti matanya juga. Jadi karena perlu mainan anak tuh pasti harus yang cerah-cerah kayak gitu. Alright. Selain itu, dari ketiga mainan ini juga punya kesamaan yang lain adalah tiga-tiganya ini sudah teruji nih Mel. Jadi aman nih pokoknya bahan-bahannya sesuai dengan standar mainan di Eropa ya. Iya betul banget. Nah, kalau untuk harga berapa nih kira-kira Mbak Niken? Pasti moms tuh pengen yang pengennya harganya terjangkau dia. Nah, ternyata mainan kayak gini tuh bisa dibilang terjangkau sih Mel. Jadi yang untuk mainan si pemadam kebakaran ini harganya 279.900. Nah untuk yang ini yang alat kasir yang ada si depan kayak ini itu harganya 299.900 dan ini si mobil sport itu harganya paling mahal 399.000. Kita sekarang mau bahas dari per unitnya dulu kan. Iya, jadi mainan. Ini yang mainan yang pemadam kebakaran ini seperti dilihat bentuknya pastinya ini emang cocok banget mungkin buat anak moms yang memang pengen banget untuk bercita-cita sebagai pemadam kebakaran karena pasti kayak mau menjadikan dirinya tuh seakan-akan seperti heroik gitu ya untuk pemadam kebakaran. Nah ini warna merah yang cerah ini juga ada stiker-stiker yang mendukung kayak ada fire engine dan segala macam gitu sih sebenarnya. Nah kalau yang alat pengeruk pasir gimana ya? Alat pengeruk pasir ini dia berbeda dengan pemadam kebakaran, dia ada ini hornnya. Jadi kalau dibandingkan dengan pemadam kebakaran kan dia pakai musik dan ada lampu-lampunya kan. Tetapi kalau yang pengeruk pasir ini dia ada musik dari hornnya. Setelah itu juga dia juga bisa digerakin nih Mas, kayak gini tuh. Jadi sekarang bisa buat dipakai ke taman, itu juga lebih menyenangkan nih buat si kecil untuk bermain kayak gitu. Nah yang tengah ini ya ini paling kayaknya memang dari bentuknya seperti mobil sport. Jadi memang ini mungkin buat anak moms yang memang suka banget nih sama mobil-mobilan dan pengen coba seakan-akan lagi naik mobil kali ya. Nah dari ketiga mainan ini pastinya kalau misalnya mau ditanya rekomendasi yang mana nih moms? Nah pastinya yang tengah karena memang bisa lebih smooth juga jalannya. Kalau ini kan agak lebih ya terendet lah ya. Tapi kalau ini tuh emang bener-bener halus dan pastinya karena harganya lebih mahal juga. Tapi semua itu tergantung sama selera dan juga kebutuhan dan juga kemauan si kecil juga. Nah untuk memakai alat-alat ini juga ada beberapa aturan sih. Kayak misalnya kalau bisa jangan dipakai di jalan-jalan yang terlalu ramai. Dan pastinya moms harus terus jagain si kecil meskipun dia lagi naik kayak gini. Bisa aja kan dia lari-lari takutnya ke mana-mana gitu, nyasar di mana. Jadi emang dipakainya bukan berarti ini boleh dipakai di jalan raya. Dan juga di sini ada pemakaian baterai nih moms di bagian khusus sininya. Untuk yang music yang aja sih. Nah, itu makanya harus hati-hati juga karena elemen-elemen kecil ini bisa jadi copot atau seperti apa. Jadi perlu menjamin si kecil juga aman. Tapi kalau misalnya buat bahan dan lain-lainnya sih
aman itu, ya. Aman. Dan teruji dengan standar di Eropa sana. Betul. Nah, kayaknya yang panjangnya itu yang ini itu sekitar 40 cm. Kalau ini? Ini mungkin sekitar 60 cm. Nah, jadi memangnya lebih besar ya tengah. Ini ya. Lebih mahal. Nah, untuk bobot maksimalnya ada standar tertentu nggak sih, Kaniken? Oh, ada. Jadi sekecil itu maksimalnya 25 kg. Jadi dan juga di dalam sini juga nggak boleh berat-berat nih, mams, yang di dalam yang di bagasinya apa, itu ya. Yang bagasi ini, karena juga akan mempengaruhi nanti saat dia berjalan. Nah, itu dia mams, review dan unboxing mainan Little Giggles Ride on Music and Music Horror. Nah, pastinya mams mungkin bisa jadi rekomendasi ya ketika membeli mainan untuk si kecil. Mams juga bisa loh komen di bawah kalau misalnya pengen kayak kita mau dong review mainan apa, atau misalnya produk mams juga boleh, misalnya kayak makeup, kecantikan, fashion, ya apa aja lah kita review. Betul, jadi bisa langsung taruh komen di bawah dan jangan lupa like dan juga subscribe. Betul, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dah.